guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, ceritanya Ipin akan menjadi bola super raksasa lagi teman-teman. Kita akan menggiling semua bangunan yang ada di bumi ini hingga kita bisa menjadi bola yang super raksasa ya. Oke, kita langsung mulai. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi episode sebelumnya tentang menjadi bola ya. Nah, bola ini bisa menggiling semuanya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, semuanya akan menempel di bola kita. Tempel semuanya, bahkan mobil. Oh my mom, mobilnya menempel kepada kita teman-teman. Dan dengan cara seperti ini kita bisa menjadi besar teman-teman. Jadi itu lebih baik kita menggiling semuanya ya. Kita giling. Di sini ada karakter Roblox, kita giling juga. Di sini ada rumah. Oh ternyata belum bisa teman-teman ya. Kita masih sangat-sangat kecil sekali. Jadi kita akan giling. Di situ ada harta karun, kita bisa ambil kan teman-teman. Oke, wow, dapat apa ini? Ya, harus bayar teman-teman. Ternyata harus VIP ya. Oke, kita akan giling lagi nih. Ini juga kita giling semuanya pokoknya teman-teman, hingga kita menjadi besar sebesar bumi ya. Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian like dulu video kali ini teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya, karena semua itu gratis cuy. Kita akan giling lagi ini. Giling. Nah, yang ini kita giling lagi teman-teman. Giling semuanya. Wow, kalian bisa lihat sendiri, mobil bis pun kita giling teman-teman ya. Kita giling lagi ini, benar-benar sangat besar kita teman-teman. Di sini ada kontainer, kita akan menggiling semua kontainer yang ada di sini. Kalian bisa lihat teman-teman, oh my mom, kita benar-benar akan menjadi bola yang benar-benar sangat raksasa ya. Ayo Ipin, giling semuanya. Wow, di sini ada alat berat teman-teman. Apakah bisa digiling? Sepertinya nggak bisa ya. Dia sangat besar teman-teman, belum cukup di bola kita. Kita akan menggiling saja yang kontainer-kontainer ini. Oke, kalian bisa lihat, oh my mom, semuanya langsung habis rata teman-teman ya. Kita menggiling semuanya, dan di sana ada yang besar-besar cuy. Mungkin kita akan coba pergi ke sana dan bertarung kepada mereka teman-teman ya. Jadi di game ini kita juga bisa bertarung teman-teman. Siapakah bola yang lebih besar? Kita akan bertabrakan dengan mereka ya. Sepertinya di sana ada yang lumayan besar teman-teman. Kita akan mengalahkannya. Apakah Pandu Gaming bersama Ipin bisa mengalahkan bola? Oke, bolanya mana cuy? Loh kok hilang? Bolanya hilang teman-teman. Di situ ada yang kecil. Kita akan menabrakannya. Minggir, kita akan tabrak teman-teman. Jangan kabur kau, hei sini. Ayo teman-teman kejar dia, hancurkan. Yeay, berhasil teman-teman. Kita berhasil menghancurkannya ya. Di sini ada jembatan layang teman-teman. Kita akan menghancurkan jembatan layang ini. Apakah bisa? Sepertinya belum bisa teman-teman. Terlalu besar ya. Kita akan coba naik ke atas sini. Gimana cara naiknya ini teman-teman? Sepertinya kita nggak bisa naik dong ini. Kita harus mencari jalan lain teman-teman. Sepertinya di pinggir sini ya. Di situ ada yang besar banget teman-teman, raksasa ya. Apakah kita bisa mengalahkan? Kita akan coba melawan dia teman-teman. Ini kok nggak bisa naik, help. Susah banget cara naiknya, gimana nih teman-teman? Sepertinya tidak bisa ya, kita akan mencari jalan lain. Di sini ada rumah-rumah. Nah, rumah yang kecil ini bisa kita makan teman-teman ya. Kita akan menempelkannya di tubuh kita, makan semuanya. Oh my mom, kita berhasil memakan rumah-rumah yang ada di sini teman-teman. Makan semuanya hingga habis Ipin. Kita hancurkan semuanya teman-teman. Benar-benar kota ini langsung hancur ya. Kelihatannya langsung musnah semua teman-teman. Dimakan sama bola raksasa ini. Ayo makan lagi nih, makan ini. Setelah itu mungkin kita akan melawan bola-bola yang raksasa sana teman-teman ya. Soalnya kita masih kecil dan belum sanggup untuk melawan mereka. Wow, ini besar banget teman-teman. Oh my mom, kita akan menggiling, giling lagi nih. Giling terus Ipin, ayo giling terus. Kita akan giling lagi ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, rumah di sini sudah habis semua teman-teman. Sudah habis rata ya, dan kita menjadi bola yang paling besar di dunia. Sepertinya ini kita akan giling lagi nih, legiling lagi nih. Di sana ada bola raksasa teman-teman. Sepertinya kita bisa mengalahkannya. Kita lihat saja ya, apakah Pandu Gaming bisa mengalahkan bola di depan kita ini. Kita lihat, yeah! Kita hancur teman-teman. Oh my mom, gak apa-apa dah, kita langsung besar teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, di sini ada bola yang raksasa. Apakah kita bisa menabrakkan tubuh kita kepadanya? Sini kau, lawan Ipin. Iya, rasakan ini. Jangan kabur kau, hei sini, lawan Ipin. Kita terpental teman-teman, tertabrak olehnya ya. Tertabrak lagi dia. Iya. Kita yang hancur teman-teman. Bayangkan dah, ini benar-benar sangat sulit sekali ya. Dan kita akan coba lihat dulu, di sini ada store teman-teman. Di sini kita bisa membeli sesuatu
satu ya. Di sini kita bisa membeli skinnya teman-teman. Di sini harganya 2000, cukup mahal-mahal semuanya. Mungkin kita akan beli nanti saja. Di sini skin, terus di sini ada efek, terus di sini ada persen ini apa cuy, bodo amat dah Pandu Gaming gak tahu. Di sini cara naikin levelnya gimana ya? Pandu Gaming lupa teman-teman. Padahal ini episode keduanya ya. Kabur, 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 kabur. No 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 no. Kita ditabrak lagi teman-teman. Oke, Pandu Gaming tidak akan membiarkan apa yang terjadi dong. Kita ditabrak sama bola kecil sana teman-teman. Oh my mom. Pandu Gaming tidak akan membiarkan bola ini akan hancur lagi. Kita harus bekerja keras. Ayo makan semuanya hingga kita menjadi bola raksasa teman-teman. Nah, kabur, 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 dia mendekati kita teman-teman. No 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 no. Kita ditabrak dan dia juga mati teman-teman. Ditabrak sama bola kecil itu ya. Biasanya bola kecil itu mampu menabrak kita yang bola besar. Biasanya mereka itu levelnya lebih tinggi. Kalian bisa lihat sendiri, Pandu Gaming di sini baru level 1 teman-teman ya. Kita akan meningkatkan level kita. Di sini kita sudah besar. Apakah Pandu Gaming bisa memakan gedung ini? Oh my mom. Oh my mom. Kita berhasil menghancurkan gedung-gedung super raksasa ini teman-teman. Kalian lihat, gedung ini langsung musnah ya. Sekali giling semuanya langsung hancur lebur teman-teman. Oh my. Ya, kita ditabrak. Oh, dia sudah level 3 teman-teman. Benar-benar curang dia ya. Oke, kita akan coba menggiling lagi. Kalian bisa lihat kita menjadi bola yang sangat-sangat besar sekarang teman-teman ya. Kita akan giling lagi nih. Giling semuanya Ipin hingga kamu jadi sangat-sangat besar. Nah, kita giling lagi tapi kita harus hati-hati. Di situ ada bola yang sangat besar teman-teman. Ya, dia kalah juga sama bola kecil yang level 3 teman-teman ya. Kita harus hati-hati dengan dia. Jangan sampai kita hancur juga. Soalnya dia sudah level 3 teman-teman. Kita akan menggiling dulu kota ini hingga menjadi hancur lebur. Nah, no, no, please, no, 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 tolong, tidak, tolong, please, jangan kejar Pandu Gaming, tolong. Dia ingin mengejar kita teman-teman. Oh my mom, ini dia perlombaan. Siapakah yang bisa lari lebih cepat? Kita akan muter lagi, kabur, 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 kabur. Sepertinya dia tidak mengejar kita lagi teman-teman. Oke, kita akan kabur dan memakan semua gedung-gedung di sini ya. Ayo makan semua, yang ini juga kita makan. Oh my mom, kita makan lagi ini dan ini juga kita makan teman-teman. Kita musnahkan semua gedung-gedung yang ada di Roblox ini ya. Ini juga, dan kalian bisa lihat sendiri benar-benar sangat besar banget. Jadi kalau kalian suka Pandu Gaming dan Ipin sebesar bumi, silahkan like video kali ini sekarang juga yang menyentuh 10.000 like lebih dan kita akan bisa langsung menjadi sebesar bumi teman-teman. Oh my mom, ini layarnya sampai terhalang cuy. Kita akan memakan lagi ini, yang ini juga teman-teman, gedung, semua gedung di sini kita akan makan ya. Dan kita benar-benar sangat besar sekali sekarang teman-teman. Makan ini. Iya. Dan kita sudah nggak ngelihat layarnya teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Oke, bodo amat dah. Pokoknya kita langsung menggiling-giling saja teman-teman ya. Yang penting kita besar di sini. Ada yang besar, kita tabrak dia. Rasakan ini. Iya, kita kalah dong. Ternyata dia lebih besar dari kita teman-teman. Padahal dia level 1 juga ya, sama seperti kita. Iya. Di situ ada bola kecil level 3 teman-teman. Oke, kita akan kabur darinya ya. Dan kalian bisa lihat benar-benar sangat besar sekarang si Ipin teman-teman. Kita akan memakan gedung-gedung ini agar lebih cepat besarnya ya. Kita makan lagi ini. Oh my mom, kalian bisa lihat sendiri sudah ada pohon, ada rumah. Ini sudah sama seperti bumi teman-teman ya. Sudah mirip seperti bumi tapi kurang besar teman-teman. Kita akan lebih besar dari ini lagi ya. Kita akan makan gedung ini. Kita akan makan semua gedung-gedung besar ini. Oh my mom, langsung hancur semuanya teman-teman. Oke, kita hancurkan lagi ini gedung di sini. Dan ini adalah besar lingkaran kita teman-teman, 1939 meter ya. Wow, itu besar banget teman-teman. Sedikit lagi mencapai 2000. Mungkin kalau 2000 itu level 2 teman-teman ya. Tapi kita lihat saja apakah benar. Oke, kita giling lagi yang ini. Nah, giling semuanya Ipin. Oh my mom, kita benar-benar sangat besar banget sekarang teman-teman. Bahkan layarnya sudah ketutup sama bola ini. Oh bener banget. Akhirnya Pandu Gaming dan Ipin sudah level 2 teman-teman. Dan kita menjadi kecil lagi ya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa berubah menjadi level 2 teman-teman. Sekarang kita akan giling lagi ini. Kita akan mencari bola-bola yang besar level 1 teman-teman. Sepertinya di depan sana level 1 ya. Kita akan coba mendekatinya dan kita menabraknya teman-teman. Apakah kita bisa? Kita lihat saja ya. Bola besar versus bola kecil. Siapakah yang akan menang? Like video kali ini sekarang juga hingga menyentuh 10.000 like lebih teman-teman ya. Ini dia, kita mendekatinya. Kita menabraknya teman-teman. Oke, ya, kita mati dong. Kira-kira dia level berapa teman-teman? Apakah level 2 juga atau level 3 ya? Kalian komen di bawah saja teman-teman. Kita akan coba meng
menggulung ini mobil, ternyata belum bisa. Kita akan menggulung sepeda, ada orang di sini, kita gulung teman-teman, kita makan semuanya ya. Di sini mobil belum bisa juga ternyata teman-teman. Kita akan gulung manusia-manusia di sini ya. Ini juga, oke ini dia. Apakah kita bisa menabraknya teman-teman? Kita tabrak dia, ya. Dia level berapa sebenarnya sih? Dia nggak kelihatan levelnya teman-teman. Oke, kita akan coba cari tempat lain saja ya. Kita akan pergi ke sebelah sana teman-teman. Itu level 2 juga. Waduh, jangan yang level 2 teman-teman. Kita bisa mati nanti kalau level 2 ya. Kita akan mencari yang levelnya kecil teman-teman. Level 1 gitu kan. Oke, kita akan gulung ini semua hingga kita berubah menjadi besar. Oke teman-teman, di sini ada yang kecil dan dia level 3. Oh no. Kirain dia level 1 gitu teman-teman. Ternyata dia sudah level 3 ya, wah. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Ipin menjadi bola super duper raksasa ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk di-komen teman-teman ya. See you next time and bye-bye my friends.